Rabu. Jadi Dila, asal balik tak beritahu ni? Apa boleh ambil kat session? Dah buka belum? Maaf, atas kekerjaan lah Mama. Dila bangun. Dila, apa tanya ni? Dila, kalau abang salah cakap, ni kenapa ni Dila? Dila, bagi tahu abang, kenapa? Dira, buka pintu ni. Dira, kenapa ni? Sepandai-pandai biar awak merayap, akhirnya tenggelam juga engkau dalam paya. Siap. Hidup suatu perjalanan. Segalanya sirna kehidupan ternyata tiada sempadan, walau apa dua rintangan hidup usah dipersiakan. Sirna perjalanan ini akhirnya akak tahu juga pasal SMS abang megat pada Mi. Sekarang ni apa pula reaksi akak pada suami yang dibanggakan sangat tu? Ya, bangun, sahur jom. Yo, bangun sahur. Hei. Abang tunggu dulu ya. Kakak duduk sini. Kakak. Ngantuk-ngantuk. Dah. Ngantuklah, Abah. Ngantuk? Ya, Abah tahu. Aikah ngantuk. Aikah makan dulu, okey? Lepas makan, sambung tidur balik. Mana Mama? Mama ada. Tadi Abah dah kejut dah. Tak tahulah dia. Penat kot. Tak ambil hati Abah nak panggil dia makan. Ni cukup. Astaghfirullahalazim, teruknya ngigau. Hei. Hei, Kak. 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 Akak kenapa lambah ini, Kak? Masa pakai all black lah tu. Oh, ni mesti pasal akak serang abang megat semalam, kan? Eh, tak. Sebenarnya akak... Jiran serang apa pula ni? Jiran saya yang serang lelaki dia. Tahulah mulut saya macam mana kan? Serang apa ni, Rin? Bukan nangis ke? Tak. Tak nangis. Kena gigit tebuan aja. Assalamualaikum. Salam. Datang ambil cek kah?
Haah. Wah, risakanlah. Ni mesti Mei dah cakap semua eh. Siapa lagi yang tahu Erin? Siapa lagi yang nak tahu? Siapa lagi yang nak tahu? Rasanya tak ada siapa lagi tahu kot. Saya tahu. Macam Rocky pun tahu. Very good. Very good. Satu kali yang tahu. Akak seorang yang tak tahu. Kok korang boleh anggap semua ni? Kak. Kak. Cik yang masa photoshoot hari tu eh, yang untuk majalah kita. Alhamdulillah. Tu duit yang awak dapat ni, awak simpan ke awak bagi kakak awak? Kakak awak tu. Saya tak tahu nak cakap apa lah awak. Diorang dah halau awak kot dari rumah. Tapi awak masih tolong diorang juga. Tak apalah, dah tanggungjawab saya kan. Ada orang tu suka sembunyi-sembunyi, mengendap-endap. Padahal Kak Dira pun tak ada pun kat sini. Apa? Ha? Eh. Apa eh? Eh. Ha? Eh. Lah, Kak Mei. Mei. Lah. Dulu Kak Mei selalu naik taksi. Sekarang ni Kak Dira pula yang selalu naik taksi. Dah macam peran dingin dah korang. Saya tahu. Eh, apa yang boleh buat dah? Untuk selesaikan masalah ini. Enggak tahu deh. Tolong jangan lompat-lompat ke sini, nanti kena makanan lah. Pergi lompat ke Abah. Boleh ke? Boleh. Lompat kau kuat sikit. Kamu siapa?